Assalamualaikum. Okey, saya harap semua murid-murid saya sihat walafiat. Okey, bergembira seadanya. Okey, so hari ni cikgu nak masuk. Kita nak masuk bab baru dan yang terakhir dalam tingkatan satu, iaitu berkaitan dengan bumi. Bab keberapa ni? Bab ke-9. Okey, so dalam bab ke-9 ni, kita akan belajar tentang struktur dan juga sistem bumi lah. Nak tengok bagaimana sistem bumi ni. Lepas tu kita nak jelaskan perbezaan antara lapisan-lapisan bumi, okay, berdasarkan komposisi dengan sifat fizik, dan kita nak belajar juga keadaan fizik yang sesuai untuk menampung kehidupan yang hanya wujud di planet bumi. Bukan planet Mare, bukan planet Zuhal ya. Hanya bumi sahaja yang ada kehidupan. Okey, jom kita tengok. Alright, so kita bincang dulu topik yang pertama, iaitu sistem dan struktur bumi. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, okey, struktur bumi ini merupakan pentinglah. Okey, ada kepentingan dia yang masing-masing. So struktur sistem bumi ni boleh dibahagikan kepada 4. Okey, iaitu geosfera, hidrosfera, biosfera dan juga atmosfera. Okey. So itu adalah 4 komponen utama yang membentuk bumi kita. So kita boleh lukis macam nilah. Kita lukis bulat. Okey, lepas tu kita bahagikan kepada 4 macam tu. Okey, geosfera, hidrosfera, biosfera dan juga atmosfera. Something like this lah. Nanti at the end of our lesson nanti saya tunjukkan bagaimana komponen itu berhubung antara satu sama lain. So for now kamu kena tahu yang struktur bumi ada 4. Okay. Maknanya ada typo sikit. Alright. Persamaan setiap komponen bumi. Okay. Actually bukan persamaan lah. Sebenarnya adalah ciri asas. Okay. Ciri asas yang membentuk setiap komponen bumi itu. Yang pertama sekali, kita ambil kira daya tarikan graviti. Okay. So, semua orang tahu kan daya tarikan graviti ni semuanya berpusat kepada pusat bumi lah. Okay. And then yang kedua, kita tengok komposisi kimia. Apa sebatian yang wujud di dalam 4 komponen utama tersebut? Okay. Dan yang ketiga, cara. Okay. Bagaimana ia terbentuk dan mengikut dan berubah mengikut masa lah. Macam kalaulah kan. Tapi ni memang mustahil lah. Kalaulah kita ni boleh hidup, kata tak, kita ni ada daripada zaman dinosaur sehingga sekarang, kita dapat menyaksikan perubahan struktur bumi kita. So perubahan yang berlaku tu sebenarnya ada kaitan dengan masa lah. Okay. Alright, so mungkin dulu tak ada pun Malaysia ni. Seperti yang kamu tahu, dulu ni benua ni adalah satu. Tak ada benua Asia, tak ada benua Afrika. Okay. So kalau kamu hidup pada zaman tu, kamu akan tahu, oh rupanya dunia ini semakin berubah. Okay. So kita bincang yang pertama, komponen yang pertama melibatkan geosfera. So perkataan geo ni, okay, macam geografi kan. Sebenarnya kita nak tengok tentang tanah lah. Geo tu bermaksud tanah. Sfera tu bentuk bumi lah. Okay, so gambar yang pertama ni menunjukkan apa? Betul. Ini adalah batu. Batuan. Batuan lah. Okay. Yang ini? Oh, macam coklat lah kan. Yang ini merujuk kepada mineral. Mineral ni macam apa? Contoh dia macam batu bata. Batu bata pula. Macam apa tu, bijih timah. Kamu belajar sejarah kan dekat Perak. Kenapa Inggeris berminat dengan negeri Perak? Sebab negeri Perak pada masa itulah mempunyai bijih timah. So bijih timah ni sangat orang kata apa, berharga lah. Okay. Kalau pada zaman tu digunakan untuk membuat tin. Okay. So tin makanan contoh. So bijih timah. Contoh ada macam-macam lagi lah. Ataupun batu permata yang dipakai oleh wanita. Macam apa? Diamond. Okay, berlian tu pun sebenarnya dalam kategori mineral. Alright, so mineral juga ditemui pada bahagian tanah bumi
bumi kita lah. Alright, so lepas tu kita ada, nampak tak ini petani sedang menaiki apa ni, mesin penggembur tanah kan. So ini adalah tanah, of course tanah memang termasuk dalam geosfera. Okay, last sekali, saya pula tunjuk air ni, dasar laut kan. Kalau dulu kita boleh pergi mandi laut kan, bersuka-suka. So kadang-kadang kita jalan tu kita akan rasa macam ada pasir, macam ada batu kat air laut. So pasir dan juga batu yang ada dalam laut tu adalah terkandung dalam geosfera. So ini adalah contoh-contoh geosfera. So jelas geosfera merujuk kepada batuan, mineral, tanah dan juga dasar laut. Okay, tengok sikit penerangan tentang geosfera. So kita boleh kata geosfera ni merupakan bahagian pepejal bumi. Makna kata sesuatu yang kita boleh nampak dengan mata kita, kita boleh rasa dengan tangan kita. Dia punya texture dia. So itu yang dikatakan sebagai pepejal. Rasa dan lihat kewujudan dia. Okay. Alright, so geo tu maksud tanah. Tadi saya dah bagi tahu. Okay, ini pun tadi kita dah tengok contoh dia batu, mineral dan juga tanah tani. Okay, so ada tanah yang kita boleh tanam sekian-sekian tumbuhan, ada tanah yang tak boleh. So geosfera ni memainkan peranan yang penting lah. Okay, sebab dia macam kata apa, satu permukaan di mana menyediakan bahan. Okay, menyediakan bahan supaya hidupan boleh hidup. Okay, dan geosfera ni bukanlah kata atas, kita kata dekat permukaan daratan je. Dia melibatkan daratan dan juga dasar laut. Okay, so itu komponen yang pertama. Apa dia? Geosfera. Kita tengok komponen yang kedua. Okay, komponen yang kedua bernama hidro. Hidro ni ayak lah, air. Okay, so hidro merupakan air. Okay, so hidrosfera, kalau kamu tengok kat sini kan, melibatkan kesemua punca air lah. Ni sumber-sumber air. Contoh dia kalau orang tanya, berikan contoh hidrosfera. So kamu pun berilah apa-apa sahaja yang menjadi sumber air. So yang pertama, ni apa? Perigi, betul. So perigi ni kita gali dari dalam tanah dan kita buat macam satu lubang lah supaya kita boleh angkut air dia kan. So daripada perigi. And then ni apa? Tasik. Nampak air dia cantik kan? Lepas tu ini air bawah tanah lah. Air bawah tanah. Nampak mancut-mancut keluar kan? Alright. Ini apa? Ini sungai. Kan? Cantik kan air sungai dia? Alright, so lepas tu kita ada apa ni? Kita ada air terjun. Okay, air terjun. Ni gambar apa? Yang ni merupakan gambar orang yang sedang bergembira mandi apa? Air panas. Okay, air mata panas kan? Air panas lah. Okey, kalau macam kat Malaysia selalunya kalau kita utara ni kita akan pergi belah Kedah lah kan. Siapa yang pernah pergi piknik dengan dengan family dia, mereka tahulah tempat tu. Saya tak ingatlah kat mana. Okey, lepas tu ni mana? Lautan lah. Kalau kita kat Pening, laut ni kat mana? Yang paling famous tu Batu Ferenggi. Kalau kat rumah apa kat mana? Teluk Bayu. Okey. So itu adalah sebenarnya merupakan contoh-contoh yang menerangkan hidrosfera. Okay, kita tengok hidrosfera ni sebenarnya apa dia? Okay, so hidrosfera ni merupakan kawasan yang berair lah. So apa-apa saja yang mengandungi air kita sebut hidrosfera. Okay, kalau apa nak tahu, bumi kita ni terkandung lebih banyak air berbanding daratan. Sebanyak 75%. Okay, and then air dekat bumi ni kita boleh bahagikan kepada air masin dan juga air tawar. Ini kalau kamu tengok gambar rajah ni kan, kamu tengok ada dua perbezaan warna, betul tak?
Okey, ini adalah keadaan di mana air masin dan air tawar bertemu dan tak akan bercampur. Ini kuasa Allah Ta'ala lah nak tunjuk kat kita. Nampak air masin dan air tawar tak bercampur. Okey, so ini adalah dia punya sedikit penerangan lah. Mengapa air tawar dan air masin, ni tawar, ni masin ni tidak bercampur ni disebabkan oleh pertemuan antara Laut Atlantik dan juga Laut Mediterranean. So air Mediterranean dia masin and then dia termasuklah ke dalam Lautan Atlantik. Okay? Alright, so itulah terjadinya percampuran tadi tu. Dan percampuran tu dia boleh dibezakan kuasa Allah Ta'ala itu dia punya penerangan lah. Jadi kita tengok. Okay? Untuk pengetahuan kamu juga, dalam bahagian hidrosfera ni kita membincangkan sumber kehidupan yang utama, iaitu minuman lah kan. Okay, kalau air masin dengan air tawar, yang mana kita boleh minum? Air tawar je kita hanya, kehidupan hanya sesuai dengan air tawar saja. Okay, kita tak minum tak air masin sebab kandungan gula berada. Kandungan garam yang terlalu tinggi dalam air masin tu, okay, boleh menyebabkan sel-sel dalam badan kita musnah, mati. Okay, so sebab tu kita tak minum air masin. Okay, so dan tadi saya dah sebut pasal air masin dengan air tawar tu. So air tawar ni hanya mengandungi 2.8% sahaja di bumi kita. Okay, so sebab itulah kita banyak mengadakan kempen-kempen, okay, supaya kita semua ni kata apa, bijak menggunakan air. Jangan bazir. Kalau dalam bumi ni nampak air tawar hanya mengandungi 2.8% sahaja. Okay, and then daripada air tawar iaitu 2.8% tadi tu, okay, 69% nya datang daripada glasier dan juga bongkar ais. Kat mana ni kita boleh jumpa ni? Kutub utara, kutub selatan lah. So 69% tu main daripada kutub utara dan kutub selatan. Okay, and then 30% okay daripada sumber air dalam tanah. Okay, dan hanya 1% yang kita boleh dapat sumber air tawar tu daripada sungai dan juga apa? Dan juga tasik. Sebab tu bila dah 1% macam ni, sebab tu lah kita kena buat apa? Kita kena menggunakan air dengan sebaik mungkin. Kalau dalam air tanah 30% tu, mampu ke nak korek sampai ke dalam-dalam sangat tu? Kan? Alright, so sebab tu lah kita kena hargai air. Sebab air ni adalah punca kehidupan. Okay? Alright, so itu adalah berkaitan dengan hidrosfera. Okay, kita tengok sekarang. Kamu boleh klik, kamu boleh cari nanti dalam Google, okay, di mana laut masin dan air yang tawar tu tak akan bercampur. In fact dalam Al-Quran pun memang Allah Ta'ala dah sebutkan. Saya tak ingat pada verse yang berapa. Okay, alright, itu adalah tentang hidrosfera. Okay, awak tengok ni, ini yang tadi saya bagi tahu anda lah pasal air masin dan juga air tawar. Okay, so nampak air masin tu hanya 2.5 dia. Daripada 2.5 ni kita bahagikan lah. Alright, so yang kita senang nak dapat ni daripada sumber-sumber lain, iaitu sebanyak 1.2% sahaja. Okay, dan 1.2% tu termasuklah sumber yang kita boleh dapat daripada tasik dan juga ais tanah ataupun ibun abadi. I don't know what is ibun abadi lah. Okay, so kita boleh kata sungai lah. Alright, so sebab itulah kita kena menghargai air. Jangan membazir. Lepas ni kamu nak minum ke air masin dekat laut tu? Cakap kan, alah cikgu, air masin boleh minum lah. Kalau nak minum air masin tu ada kaedah dia, ada teknik dia. Dan pada masa itu, bila dah tersedianya teknik, anda ada tak dia punya ongkos pengerasnya? Okay, itu persoalan yang kita kena fikirkan baik-baik supaya kita boleh hargai air tawar kita. Okay, alright. So seterusnya kita nak bincangkan tentang biosfera. So ini adalah komponen yang ketiga. Okay, so bio ni adalah bermaksud hidupan. Okay, so biosfera ni merupakan kawasan di bumi yang mana yang menyokong kehidupan.
Okay, kalau nak ikutkan, ini saintis lah, mereka buat kajian, dia punya biosfera ni dari mana ke mana. Okay, so dia orang kata memanjang, okay, hingga sekitar 10 km di atas permukaan laut dan 10 km di bawah permukaan tanah, di mana akar pokok dan tumbuh-tumbuhan serta mikroorganisma wujud. Kalau nak ikutkan tanah ni memang sangat kata dalam lah kan. Okay, so biosfera tu dikira daripada situlah setakat mana akar pokok boleh sampai. Itu sahaja. Okay, dan juga kalau permukaan laut pun sama. Right, so ada juga permukaan permukaan laut ni maknanya kata dasar termasuk pasir-pasir tadilah yang geosfera tu kan, yang mana hidupan masih ada. Kalau lebih ke dalam, itu tidak dikira lah. Okay, so dibahagikan kepada pelbagai ekosistem. So ekosistem ni kita boleh tengok lah, maknanya dalam satu tempat dia macam-macam hidupan yang boleh ada. Contohnya macam padang rumput, sekejap kita tengok apa haiwan yang ada, apa tumbuhan yang ada. Okay, so biosfera ni pula selain daripada adanya hidupan, hidupan, okay, biosfera ni pula dibantu juga dengan benda bukan hidup. Okay, so dibantu juga dengan benda hidup, bukan hidup, contoh macam udara. Sebab benda-benda tu diperlukan supaya hidupan boleh hidup kan. Okay, so kita back kepada ekosistem. Okay, contoh macam padang rumput, hutan paya bakau. Kalau kat sini, kalau kat rumah saya ni kat pantai Malindu lah. Okay, padang pasir dan banyak lagi ekosistem yang kita ada. Okay, so setiap ekosistem ni memang terdiri daripada hidupan yang berbeza serta unik. Jom kita tengok apa uniknya. Alright, so sebelum kita nak membentuk ekosistem ini dia bahasa ni lah Spanyol. Okay, kita mesti ada individu yang kita panggil species. Okay, species burung dan ini adalah populasinya. Okay, biasanya haiwan dia tak hidup seekor ataupun seekor dia je lah. Dia akan hidup secara berkumpulan. So bila berkumpulan, haiwan yang sama, spesies yang sama, kita sebut sebagai populasi. Dan populasi tadi tu akan hidup bersama-sama populasi yang lain yang kita akan panggil nanti community. Kita ada populasi. Community ni macam hasil tambah banyak populasi lah. Kan? Banyak populasi. Okay? Kita ada populasi burung, okay, kita ada populasi musang, populasi pokok lemon, pokok bunga, tikus dan juga apa tu, siput. So haiwan-haiwan tadi tu akan hidup secara bersama, maka dan dibantu oleh benda bukan hidup. Ni benda bukan hidup lah. Benda bukan hidup. Ini yang macam udara, air tak hidup kan, tapi bantu tak untuk kehidupan, hidupan bantu. Okay, so semua sekali interaction ni akan membentuklah ekosistem. Dan ekosistem tu sebenarnya adalah biosfera. Okay, tempat di mana ia menyokong kehidupan. Okay, kita tengok ni. Ini African savanna yang kita dah tengok dalam gambar apa, National Geography tu kan, padang rumput di sana kering. Okay, so antara haiwan yang ada, kita ada jirafah, kita ada elephant, kita ada zebra, ni burung helang dan juga nama apa, singa. Okay, so ada rumput, ni rumput, ada udara. Okay, lepas tu nanti contohnya ini ada lopak air. Macam itulah. So itu yang ni yang dipanggil sebagai satu ekosistem. Okey. Ini contoh yang lain. Ini dalam air. Air pun kita dikenali sebagai biosfera. Nampak? Ada pelbagai hidupan di situ. Kita ada batu karang. So batu karang. Lepas tu kita ada ikan, of course. Ikan ni macam-macam lah. Ikan nampak ni, saya buat ikan A, ikan B, ikan C. Kan nampak? Ni, mereka hidup secara bersama-sama antara satu sama lain. Semua hidupan dipanggil biosfera. Okay? Ni pula dekat padang pasir. Padang pasir nampak apa yang kita ada? Kita ada unta, kita ada kalajengking. Ni apa ni? Jerboa. Haiwan lah, okay, burung, hantu, okay, lepas tu tikus, ni dipanggil tikus kangaroo.
Okey. Alright. So pokok yang selalu ada dekat nama apa? Padang pasir tadi ni? Cactus. Macam tu je lah. Okey, dah sangat ke? Kering. So semua ni dipanggil ekosistem dan ekosistem tu sebenarnya adalah biosfera. Okey. Nah, ini pula adalah paya bakau eh. So paya bakau ada udang, ada burung. Okey, so semua sekali hidup bersama-sama pada satu tempat. Okey, ia ni dipanggil ekosistem lah. Alright, so jelas tak tentang biosfera. So biosfera adalah komponen sistem bumi yang ketiga. Okey, untuk yang keempat, okey, kita ada atmosfera. So kita dah belajar dah sebenarnya atmosfera ni dalam bab yang ke berapa? Yang ketujuh kan, tentang udara dan komposisinya. Okey, so kita ulang kaji balik. So dalam udara kita di bumi ni terdiri daripada 78% nitrogen, 21% oksigen. Okey, bahan-bahan lain, contoh mikroorganisma yang ada dalam udara kan, yang sekarang semua orang sibuk kena pakai mask. Sebab apa? Sebab untuk menghalang mikroorganisma iaitu virus COVID-19 daripada memasuki tubuh badan kita. Sebab tu kita halang kita punya hidung ni daripada menerima udara secara direct. Okey? Dan juga kita ada karbon dioksida sebanyak 0.03%. Okey, so itu adalah komposisi udara udaralah dalam atmosfera kita. So, atmos ni kita boleh kata udara. Okey? Ini adalah bagaimana kitar. Hari tu pun cikgu dah ajar dah. Kan, bagaimana oksigen, karbon dioksida ni berkitar dalam persekitaran kita. So ada proses-proses tertentu, contoh macam fotosintesis, respirasi, pembakaran, pengaratan, okey, dan juga perebutan. Semuanya ada proses tertentu yang menggunakan oksigen, ada proses yang tertentu yang menggunakan karbon dioksida. Okey, so mostly kita boleh kata atmosfera ni yang paling penting adalah oksigen, okey, dan juga karbon dioksida. So yang paling penting oksigen lah. Sebab oksigen ni digunakan oleh semua hidupan untuk berrespirasi. Okey, so kalau orang tanya atmosfera ni apa? Dia adalah sejenis lapisan udara, okey, yang setebal 1,000 kilometer. Tebal tak? Okey, antara kenapa okay, Allah Ta'ala ciptakan atmosfera ni untuk mengelilingi bumi kita. Maknanya ni bumi kita sebab bulat. Lepas tu dia macam ada satu layer lagi. Ha, ni lah atmosfera kita. Atmosfera maknanya udara. Okay, udara kita. Alright, so udara ni akan melindungi, ni kepentingan dia eh. Kepentingan atmosfera. Yang pertama sekali, melindungi organisma hidup daripada kerosakan genetik. Kan, tak tahulah betul ke tak. Betul dia orang kata berlakunya evolusi dari masa ke semasa. Mungkin ada kaitan dengan perubahan atmosfera kita. Sebab kalau nak ikutkan pada zaman teknologi ni, lapisan ozon yang paling penting sekali tu dah semakin mengalami kebocoran. Okay, so dia akan merosakkan genetik kita lah. Kan? So katakanlah dulu pokok ni bunganya color merah 20 tahun yang lalu. Tapi sebab berlakunya pencemaran, okay, kebocoran atmosfera, so pokok tadi tu bunganya kalau dulu besar dah jadi kecil. Itu dia merosakkan genetik. Okey, sebab apa? Sebab sinaran ultra ungu. Sebab itulah semua orang kalau nak keluar rumah, kita mesti pakai pelindung ultra ungu, pelindung UV. Okey, kalau tak nanti habis kulit kita, kalau teruk lagi kita boleh kena kanser. Okey, dan juga sinaran kosmik lah. Okey, yang kedua kita ada yang atmosfera membekalkan gas oksigen untuk respirasi dan karbon dioksida, okey, untuk fotosintesis. So fotosintesis ada kaitan dengan tumbuhan lah. Sebab tu kita kena tanam banyak tumbuhan, sebab tumbuhan dia menggunakan karbon dioksida dan dia keluarkan oksigen. Oksigen penting tak untuk kita? Penting, sebab kita nak gunakan untuk bernafas. Okay? Dan yang ketiga, okay, untuk memerangkap haba.
Okey, so sekarang ni banyak tindakan manusia lah kan. Okey, kita ni sebagai khalifah di bumi Allah ni banyak merosakkan, melakukan kerosakan. Okey, dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat dari hari ke hari lah. Ataupun kita boleh sebut tahun ke tahun. Kalau dulu suhu bilik ni kita kata 28 darjah Celsius. Tapi sekarang suhu bilik adalah 31. Kamu nampak tak peningkatan? Sebab apa? Sebab pencemaran tadi dan dia merosakkan lapisan udara yang melindungi bumi kita dan hidupan khususnya. Okey? So itu adalah kaitan ataupun kepentingan atmosfera. Okey, so ini adalah rumusan eh. So kalau kamu tengok keempat-empat, mana tu? Keempat-empat komponen sistem bumi. Okey, so yang ketiga-tiga tempat antara atmosfera, antara hidrosfera dan geosfera semuanya mengandungi biosfera. Maknanya ada hidupan. Ada hidupan yang hidup di udara, air dan juga tanah. Okey? So, masing-masing saling memainkan peranan antara satu sama lain. So, sebab itulah kita kena sentiasa membantu untuk menjaga keharmonian semua tempat ni. Kalau tak, siapa yang akan terganggu? Biosfera. Kitalah hidupan yang akan mendapat kesannya. So saya harap dengan pelajaran kita hari ini dapat membuka mata anda semua yang kita ni sebenarnya sangat penting dan memainkan peranan yang penting untuk menjaga bumi kita. Okay, so especially manusia lah. Sebab apa Allah Ta'ala beri kita akal. Okay, alright. So nanti cikgu akan berikan quiz. Kita boleh buat sama-sama. Okay? Alright. So kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu. Okay? So, assalamualaikum. Terima kasih semua.